Assalamualaikum dan salam Ramadan dari saya di channel Liana Ayam Lady. Hari ini saya akan review 3 jenis kuih raya. Okey. Sebenarnya saya beli kuih raya ini adalah disebabkan untuk bagi anak-anak semangat berpuasa apabila berbuka puasa, kerana anak saya semua suka makan. Okey, 3 jenis kuih yang akan saya review. Okey, kuih yang pertama, skop makmur. Skop makmur ni, okay, terus terang saya cakap saya tak pernah beli daripada orang yang menjual kuih ni, tapi saya biasa makan biskut-biskut ni di rumah mak saya. Sebab mak saya tiap-tiap tahun dia akan beli kuih daripada orang ni. So di awal Ramadan ni saya beli sebab nak bagi anak-anak saya makan. Sebab kita tahu di zaman sekarang ni, di waktu sekarang ni, kita tak tahu bila PKP ni akan habis. Mungkin dia akan bersambung sampai raya keempat ke, itu kita tak tahu. So why don't you just beli kuih raya, you makan. Okay, mari kita try biskut makmur. See the texture. Memang you kena pegang dengan cup dia ni, bekas dia. Kalau tak, dia berderai macam tadi. Okay, kita merasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang saya cakap, biskut makmur ni memang sedap. Alah, patut beli dan cuba. Memang you tak menyesal. Ianya berharga RM25 satu bekas. Dan rasanya memang, sebab dia ada kacang dekat dalam. Okay, satu ada setengah biji kacang. Ada kacang dekat dalam tu. So bila you gigit dia lembut, dengan ada crunchy kacang tu, memang sedap. Okay, now seterusnya saya akan review kapit leleh coklat. Si tengok. Ha. Tiap-tiap tahun makcik ni ada jual kapit leleh ni, dan mak saya juga yang beli. Saya tahu makan je sebab pergi beraya rumah dia. Okay, ha, tahun ni saya nak beli sendiri. Sebab Ramadan ni masih awal dan panjang lagi, dan kita belum tentu nak sambut hari raya. Wah, penuh sampai ke atas kapit dia. See, coklat dia. Ha. Ya Allah. Sedap tau. Anda patut try. Rasa dia fresh. Rasa kuih kapit tu dicampur pula dengan rasa coklat, memang sedap. Coklat dia penuh sampai ke belakang. Nak tahu kapit ni berharga berapa? Kapit ni hanya berharga RM20. Satu bekas penuh macam ni berharga RM20. Okay? Dan kuih seterusnya ni ada masalah sikit. Sebab baru beli semalam petang, bawa balik rumah, dia tinggal separuh. Dia tak gulung. Mami dia pun tak sempat nak makan lagi. Anak-anak dah kerjakan dulu. Dah bagi tahu dah mami nak buat review dulu. Tapi anak-anak dah kerjakan. Tak apalah. Demi anak-anak kan. Wah. Saya tengok tak dia gebu. Ni orang kata tak gebu gebas ni. Okey, mari kita makan. Bismillah. Lembut. Dia melt kat dalam mulut. Nenas dia tu memang terasa. Nenas yang dimasak dan dibuat, bukan orang kata macam apa?
the fresh rasa nenas dia. Okey. Patutlah mengapa mak saya tiap-tiap tahun beli daripada makcik ni. Rupanya memang sedap. Tak nenas ni berharga RM25 untuk satu bekas yang besar ni. Dia ada jual juga bekas yang kecil. Kalau tak silap saya, nanti saya letak dalam description harga dia. So kalau siapa-siapa yang nak beli, anda boleh contact the person yang menjual kuih-kuih ni dan dapatkan di bulan Ramadan ini untuk anda makan ataupun selepas Ramadan pada bila-bila masa sebagai kudapan. Okey. Nampaknya di sini saja channel saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi di channel yang akan datang. Like, share and subscribe. Have a good day. Bye.